Nasib yang menimpa pelawak terkenal Abby Yus boleh dianggap seperti sudah jatuh ditimpa tangga, susulan menerima khabar kurang enak sekali lagi apabila mendapati paru-parunya mengalami masalah dan telah dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL sejak 4 hari lalu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi makluman dari Cosmo, Abby Yus memohon doa orang ramai agar masalah paru-paru berair yang dialaminya tidak semakin teruk dan ujian imbasan sinar X-ray yang dilakukan menghadirkan khabar baik. Keadaan sekarang okey, doktor cuma cakap paru-paru saya ada air dan setakat ini, saya perlu ditahan di hospital untuk rawatan lanjut. Harap-harap keputusan imbasan nanti bersih, kalau tidak, besar kemungkinan paru-paru kena cucuk atau tebuk untuk keluarkan air bagi mengelakkan apa-apa jangkitan yang lebih teruk. Saya harapkan orang ramai mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan saya. Saya tak naklah orang cakap saya cerita ini sebab nak raih simpati, tapi saya percaya dengan kuasa doa, insya Allah semuanya akan baik-baik sahaja, kata Abby ketika dihubungi. Walaupun diduga dengan bermacam musibah seperti banjir sehingga rumah impiannya yang hampir siap musnah, Abby Yus tetap berlapang dada dan redo dengan ketentuan daripada Allah. Saya redo dengan takdir Allah, tapi saya redo bukan bermakna saya berpeluk tubuh. Saya percaya apa yang berlaku ada hikmahnya. Kita merancang, tetapi yang tentukan segala-galanya Allah. Kalau dia izinkan rasa sakit itu sembuh atau kepayahan hidup itu diangkat, dengan izinnya pasti ia akan berlaku, katanya lagi. Terdahulu, rumah Abby Yus yang terletak di hulu Langat Ranap setelah dirempuh arus deras susulan banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Dalam kejadian tersebut, dia telah mengalami kerugian sebanyak RM200,000 setelah rumah yang sudah 90% siap musnah teruk tanpa sempat diduduki olehnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.